بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Dalam hidup ini, apabila kita tengok kuku kita panjang, kuku kita kotor, kuku kita bernajis, kita takkan potong tangan kita, kita takkan potong jari kita. Tapi yang kita akan potong adalah kuku saja. Kenapa sampai nak potong tangan? Kenapa sampai nak potong jari? Sedangkan yang bermasalah hanya kuku kita. Begitu juga dengan hubungan kita sesama manusia. Apabila kita ada masalah, bila kita ada perselisihan faham, yang patut kita buang adalah masalah. Yang patut kita ketepikan adalah ego kita. Ni ada yang sampai putus kawan, putus saudara dan sebagainya. Kenapa sampai nak putuskan hubungan silaturahim? Sedangkan yang bermasalah, yang menjadi punca utama sesuatu masalah itu berlaku adalah dari sikap kita, lisan kita dan perbuatan kita sesama manusia. Kalau kita nak kata dengan cara memutuskan hubungan silaturahim itu boleh menyelesaikan sesuatu masalah, silap sama sekali. Bila kita putuskan hubungan silaturahim, masalah tetap ada, malah makin bertambah walau sejauh mana pun kita lari. Sebab apa? Bila berlakunya perselisihan faham, bila berlakunya pergaduhan, ditambah pula dengan ego yang meninggi dalam diri dan diakhiri dengan memutuskan hubungan silaturahim, maka akan timbullah rasa benci, rasa dendam dalam diri kita sesama manusia. Kalau boleh, kita nak hubungan kita sesama manusia sentiasa baik dan terjaga dari kita hidup sampai dah penghujung usia. Mungkin pada zahirnya, kita manusia akan kembali kepada Allah dalam keadaan berseorangan. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap memerlukan doa dari orang sekeliling untuk kita mendapatkan tempat terbaik di akhirat kelak. Setiap antara kita tidak akan terlepas dari melakukan kesilapan dan berselisih faham. Tetapi, biarlah ianya berlaku sementara sahaja dan bukan sehingga boleh mendatangkan mudarat seperti hasad dengki, amarah dan lebih parah lagi permusuhan yang boleh menimbulkan rasa dendam dan rasa benci yang pada akhirnya boleh merosakkan jiwa dan hati. Apa yang berlaku, biarlah menjadi asbab untuk kita memperbaiki kekurangan yang ada dalam diri kita. Jaga hubungan kita dengan manusia, saling nasihat-menasihati, tegur-menegur, bantu-membantu, bermaafan apabila berlakunya selisih faham dan sebagainya. Jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Jika kita perlu menjaga hubungan kita dengan Allah, begitu juga perlunya kita menjaga hubungan dengan makhluknya. Hidup kita terlalu singkat untuk kita cetuskan permusuhan. Kerana dibimbangi, kita menjadi seorang yang hidup mewah di dunia tetapi penuh dengan hasad dengki, dendam, penuh dengan permusuhan, pergaduhan akan menjadikan kita manusia yang paling miskin di akhirat sana kelak. Dan kesempurnaan iman seseorang itu bukan hanya dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat saja, tetapi juga dengan menjaga hubungan sesama manusia. Begitu juga dengan hati. Hati akan menjadi lebih tenang sekiranya kita lebih memilih untuk berdamai daripada bermusuh. Jadi, sama-samalah kita jaga hablu minallah wa hablu minannas. Dan semoga ikatan ukhuwah kita terus berkembang, dijaga dan terus diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Benda boleh berdamai, kenapa nak bermusuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.